jadi dalam situasi itu. Kenapa Anda yang duduk jadi pimpinan? Mau politik itu kotor, breng. Artinya Anda condongnya ke pemikiran kiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Di sebelah saya, Bung Yudi Purnanugraha, masih muda. Beliau ini sebagai Wakil Ketua 1 di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai PAN, Pak ya. Pak Yudi berapa umurnya Pak Yudi sekarang? Kalau usia masuk di 28 tahun. 28 tahun sudah jadi Wakil Ketua DPRD Oku. Pak Yudi boleh diperkenalkan dengan Pak Yudi sendiri, lahir di mana, besar di mana, sekolahnya di mana, tamatnya kapan? Silakan Pak Yudi. Kalau lahir 13 Januari tahun 92, Pak Yudi lahir di Kabupaten Oku di Batu Raja, sekolah SDN 11, SDN 11, kemudian SMP 2 Batu Raja juga, kemudian SMA 1 Batu Raja, lalu tamat sekolah SMA tahun 2009, kemudian melanjutkan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selesai di tahun 2014. Jadi 5 tahun pas kuliahnya. Status kelulusan? Status kelulusan kalau apa ya? Sangat memuaskan atau memuaskan aku apa? Oke, 2014 itu kalau tidak salah pilek ya? 2014 pilek di bulan 4, kelulusan di bulan 8. Oke, nah itu awalnya terjun ke politik setelah kuliah kah atau? Jadi kalau terjun ke politik pada saat masih kuliah, di kebetulan karena latar belakang juga keluarga di dunia politik, kemudian pas kuliah juga ikut masuk dalam politik, jadi berbarengan pada saat itu pelantikan di tanggal 16 Agustus kalau tidak salah, kemudian wisuda di tanggal 18, selang sehari kalau tidak dua hari pada saat itu. Ke politik itu memang niatan hati atau keinginan orang tua atau bagaimana? Ya, tentu dasarnya dari hati. Dari hati. Dari hati, dari kemauan diri sendiri, ya. Punya ketertarikan untuk di politik, kemudian didukung keluarga. Apa yang memicu tertarik itu apa? Jadi tertarik dunia politik ini kan sederhana. Jadi di dunia politik kita mampu berbuat. Menawarkan ide, kemudian mempertahankan ide, ruang lingkup luasnya di politik. Untuk itu terjun ke dunia politik bukan karena faktor keluarga, karena dari diri sendiri, ada hal-hal yang ingin kita perbuat, maka kita masuk dalam politik. Sewaktu kuliah itu memang aktif di mana dulu? Kuliah itu saya kebetulan pernah di Dewan Mahasiswa, di DEMA, Dewan Mahasiswa. Kalau di istilah di kampus-kampus ada DEMA, ada DPM. Kemarin di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa, Fakultas Hukum Menteri. Oh. Nah itu awalnya ke politik itu ke partai mana dulu? Pertama kali masuk dulu, kebetulan di Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama kali masuk di Partai PKB 2014 sampai dengan 2018. Sampai 2018 itu di PKB. Kemudian dari 2018 sampai saat ini di Partai Amanat Nasional di PAN. Nah itu waktu 2014 itu kan sedikit banyak Bung Yudi ini mencatatkan sejarah ya. Kalau tidak salah menjadi anggota DPRD termuda ya. Ya. Dan suara terbanyak waktu itu ya. Kalau suara terbanyak, enggak waktu itu kan. Tapi kebetulan untuk di internal kita pada saat itu suara terbanyak. Tapi termuda waktu itu? Kalau termuda ya, untuk di DPRD Oku termuda pada saat itu. Berapa waktu itu usianya? Usia pada saat pelantikan 22 tahun, waktu pendaftaran masih 21, pelantikan di 22 pada saat itu.
itu termuda se-Indonesia atau di Sumsel saja waktu itu? Untuk data pasti belum tahu ya, kita enggak tahu kan. Tapi untuk di Kabupaten Oku dan saya di kabupaten-kabupaten lain saya juga, kalau ada sebagian DPRD-DPRD di kabupaten lain yang kita tahu, ya masih di posisi pada saat itu kita yang muda. Anda politisi muda, tapi Anda waktu itu berani mengambil keputusan yang mungkin agak berat dilakukan oleh anggota DPRD lain. Artinya Anda ketika itu pindah partai ya? Ya. Pindah partai. Nah itu apa yang terjadi sebenarnya waktu itu? Pada saat 2018, keputusan pindah partai itu karena satu-satunya alasan saya di PKB terlepas debatable yang ada, yeah, saya tidak ditawarkan untuk dicalonkan kembali. Dan kemudian juga terakhir, walaupun ada perintah dari pusat untuk mencalonkan saya, tetapi ditawarkan untuk di dapil berbeda. Untuk di dapil berbeda, dan tentu untuk kelanjutan dalam hal mengawal aspirasi masyarakat dan lain-lain, dan memutuskan untuk pindah ke partai politik. Kebetulan saat ini di Partai Amanat Nasional. Artinya tidak menghabiskan satu periode waktu itu ya? Oh, tidak menghabiskan satu periode. Dari 2014, kemudian saya PAW 2018 bulan 12. Oke. Sehari setelah PPD, pada saat itu pengesahan PPD, saya PAW di posisi 2018 awal. Jadi sekitar 4 tahun setengah lah. 4 tahun lebih. Kenapa Anda waktu itu berani bersikap seperti itu? Ya, tentu kalau pilihan politik, kalau sudah pada saatnya, kan kita tidak bisa tawar-tawar lagi. Kan? Yeah. Jadi dalam situasi itu mengharuskan saya kan untuk melanjutkan dari mengolah aspirasi masyarakat, dan ada hal-hal yang belum selesai. Keinginan-keinginan masyarakat yang pernah diwakilkan kepada saya pada saat itu mengharuskan saya untuk pindah partai supaya tetap menjaga posisi bisa mencalonkan kembali. Kalau saya tidak pindah partai pada saat itu, hanya ada kemungkinan saya dicalonkan tapi tidak berada di dapil saya. Oleh karena itu pindah partai jalan terbaik pada saat itu. Itu keputusan itu Anda ambil sendiri atau berkonsultasi dulu atau bagaimana? Keputusan itu saya ambil sendiri, warga juga mendukung, masyarakat juga sebagian yang berada di sekitar saya juga mendukung. Mendukung itu, sudah kita putuskan dan semuanya mendukung. Itu pemikiran itu oleh karena faktor usia Anda yang masih muda atau oleh karena faktor yang disebutkan tadi? Mungkin keegoan atau emosi gitu, gimana? Dalam posisi pindah partai pada saat itu, saya lebih ke arah rasional. Rasional, itulah kira-kira jalan terbaik. Jalan terbaik bagi saya, bagi masyarakat di dapil saya, konstituen saya, itu jalan terbaik. Kenapa Anda dipindahkan dapil waktu itu? Nah, itu ada di kamarnya. Oke. Partai yang lama. Oke. Itu saya. No comment. Tidak bisa berkomentar panjang. Oke. Ini supaya tahu sedikit, walaupun ya masih ini ya. Ya masih abu-abu lah. Masih abu-abu. Oke. Nah sekarang kita beralih ke periode setelahnya, 2019 ya. 2019 dengan keyakinan Anda pindah partai, dan keyakinan itu membuahkan hasil. Artinya Anda pindah partai, Anda juga turut membesarkan partai yang Anda tumpangi waktu itu. Kalau tidak salah PAN dari 2 kursi ya? Dari 3 kursi. Dari 3 kursi menjadi 4 kursi, sehingga menduduki, mendapat jatah unsur pimpinan. Nah itu gimana ceritanya Anda bisa diterima di PAN? Jadi setelah permasalahan pencalonan saya di partai yang lama belum menemukan titik temu, belum ada kepastian, ada beberapa partai politik pada saat itu menawarkan untuk bergabung bersama-sama mencalonkan diri di partainya. Dari beberapa partai politik itu, secara emosional, kemudian secara kesamaan ide, saya jodohnya di Partai Amanat Nasional, di PAN. Kemudian saya bergabung di PAN itu, dan pada saat itu memang kebetulan di dapil tempat saya dicalonkan di PAN itu
tidak ada kursi ya. Jadi tidak ada kursi, jadi saya masuk PAN, dicalonkan di dapil itu, alhamdulillah hasil ada PAN satu kursi di dapil itu. Jadi kalau membesarkan PAN tentu ini sama-sama ada 4 anggota DPRD yang kebetulan sama-sama terpilih di dapil masing-masing. Saya hanya mengisi ya, kebetulan PAN pada saat itu tidak mendapatkan kursi di dapil itu, saya masuk dan alhamdulillah dapat kursi. Anda kan orang baru di PAN. Ya. Sementara PAN sendiri punya ketua DPD. Ya. Kenapa Anda yang duduk jadi pimpinan? Apa jadi, yang menjadi pertimbangan? Kalau untuk unsur pimpinan secara organisasi itu hak dari KSP, ketua sekretaris bendahara. Kalau ketuanya DPD, ketuanya anggota DPRD dapat jatah pimpinan, haknya ketua DPRD. Oleh karena itu saya tidak dalam posisi untuk mendapatkan pimpinan. Masuk ke PAN juga tidak dalam posisi mendapatkan pimpinan, untuk mendapatkan pimpinan. Tapi hak ketua DPD ini tadi tidak digunakan oleh ketua. Terlebih Pak Mirza Humay ketuanya. Jadi oleh Pak Mirza Humay, haknya untuk menjadi pimpinan tidak dia gunakan. Dan dia pada saat itu 100% mendorong saya. Terus saya untuk menjadi pimpinan di DPRD, ngajak ke Palembang, ke Jakarta, itu ketua DPD. Jadi di luar internal PAN banyak yang bingung kan, ketua partai dapat pimpinan di anggota DPRD tapi nggak ngambil. Di situ Pak Mirza punya keputusan yang berbeda. Keputusan itulah yang akhirnya membuat saya menjadi salah satu pimpinan, salah satu pimpinan wakil ketua satu di DPRD hukum. Oke, Anda termasuk terbilang baru dalam politik, baru ya masuk dua periode, pindah partai pula, terus tiba-tiba duduk di kursi pimpinan, itu gimana rasanya? Apakah terlalu prematur atau bagaimana? Atau memang itu memang akan menjadikan sebagai apa ya, pendewasaan bagi Anda? Ya, proses ini baru kita jalani dari bulan definitif kalau tidak salah, saya pimpin definitif di bulan 10 kalau tidak salah. Jadi baru 1 tahun lebih dikit ya. Pimpinan DPRD ini berbeda dengan anggota DPRD lainnya, karena kalau anggota DPRD ini banyak dia berinteraksi langsung dengan masyarakat pada saat rapat, kemudian dengan mitra-mitra kerja. Pimpinan DPRD dalam hal ini mengkoordinatori masing-masing komisi. Jadi bukan pendewasaan itu lahir dengan sendiri, tapi dituntut karena kita bagian dari pimpinan DPRD, tentu kita harus dewasa dalam menyikapi hal-hal yang ada di DPRD ini sendiri. Karena kita nggak ikut secara teknis terlalu banyak di komisi, jadi kita turut membantu dari kerja-kerja masing-masing alat kelengkapan. Menikah kapan Anda menikah? Menikah bulan 12 2019. Posisi sudah definitif. Sudah definitif. Ya. Nah itu loh maksud saya itu. Ya Anda masih muda menjadi pimpinan yang taruhlah kalaupun paripurna itu memimpin banyak macam kepala. Yang itu lebih tua dari Anda. Kalau karena itu tadi kan. Jadi kita karena jabatan dituntut harus dewasa. Oke. Supaya kita bisa diterima oleh rekan-rekan lain yang mungkin usianya jauh di atas kita. Tapi sepanjang ini baik saya di komisi dulu kan sampai sekarang, saya memang banyak bergaul dengan orang yang usia di atas. Jadi secara teknis tidak punya kendala. Itu pengaruh dari orang tua atau bagaimana? Kalau dibilang pengaruh dari orang tua mungkin ada juga benarnya. Karena di keluarga itu saya dari kecil kan orang tua dulu aktif di politik praktis kan, yang ke rumah juga banyak orang tua kan, sebaya dengan beliau ya, saya dari kecil terbiasa kan untuk dengan orang-orang tua. Artinya kembali lagi kita ke sejarah, artinya Anda pun terjun ke politik itu mungkin oleh karena pengalaman-pengalaman itu ya dari orang tua. Sebagian ada pengalaman secara pribadi kan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Orang tua inginnya seperti apa dulu, Bung Yudi? Kalau orang tua, cita-citanya saya ini
karena kuliahnya di hukum itu menjadi hakim. Oh. Karena itu cita-cita orang tua. Dulu saya tahun berapa? 2017, 2018. Saya coba jangan sampai nanti cita-cita orang tua ini, keinginan orang tua enggak pernah kita lakukan dalam seumur hidup kan? Yeah. Kita coba ikut tes hakim, Pak Bibin, ikut tes hakim. Tapi jodohnya tetap di DPRD jadi gagal. Oh. Waktu mengikuti tes hakim. Ada keinginan lagi ke sana? Karena usia masih muda. Sesuai dengan disiplin ibu, kadangkala keinginan itu masih muncul kan. Tidak hanya posisinya di hakim kan, kadang-kadang kalau cita-cita sama kuliah ingin jadi pengacara dan lain-lain, kadang-kadang masih muncul. Tapi seiring itu ada tanggung jawab yang tidak bisa kita tinggalkan, keberlanjutan dari kita mengawal aspirasi masyarakat. Oke, artinya Anda tidak menganggur ya setelah kuliah ya? Oh, belum sempat, karena proses tadi kan wisuda, ini sudah aktif di DPRD. Jarang loh orang seperti Anda, tamat kuliah itu biasanya ada yang nganggur setahun, dua tahun, tiga tahun. Anda sudah langsung jadi anggota DPRD. Anda merasa beruntung itukah atau ini by design dari orang tua? Lebih dari situ, saya rasa ini perjalanan hidup yang telah diatur. Ntar kita cuma menjalani kan. Itu tadi kalau by design dari orang tua, pengennya hakim. Kita jadi hakim, jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum lah, kira-kira sesuai dengan disiplin ini. Oke, lanjut lagi Bung Yudi. Dalam kita terjun ke suatu bidang itu kan ada tujuan yang hendak dicapai. Ya. Nah, tujuan Bung Yudi itu apa sebenarnya terjun ke politik? Terus tercapai tidak apa yang diinginkan sejauh ini? Jadi tujuan ke politik ini tidak boleh diiringi dengan tujuan pribadi. Tujuan pribadi itu sebatas ide, gagasan. Bagaimana aku bisa kita sumbangsikan pemikiran-pemikiran. Lebih dari itu, kalau kita masuk politik melalui jalur DPRD, kewajiban kita adalah bagaimana aspirasi, keinginan dari konstituen itu bisa tercapai. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Lebih dari situ, di lain sisi, berkaitan pertarungan ide dan gagasan. Oke. Tercapaikah itu? Tercapai atau tidak itu masyarakat menilai. Jangan-jangan kita yang menilai, Kak Bibin yang menilai. Tapi kan untuk terjun ke politik itu kan butuh sumber daya ya. Baik sumber daya, ya mungkin salah satunya apa kalau bahasa orang itu modal ya, piti ya. Nah apakah untuk terjun ke dunia politik menurut pandangan Bung Yudi itu uang adalah segala-galanya? Kalau dibilang uang adalah segala-galanya itu keliru. Keliru ya? Keliru, karena di lain sisi politik ini berbicara tentang modal sosial. Oke. Modal sosial ini bukan uang. Modal sosial bagaimana kita diterima oleh orang banyak, kalangan, ya kan, didukung. Nah, itu tidak berbicara tentang uang. Berbicara tentang uang itu berbicara operasional. Kalau politik dipisahkan dengan finansial itu keliru juga. Keliru juga. Jadi finansial masuk ke dalam infrastruktur, oke, mendukung kemana politik ini ya, saat kita masuk. Di lain sisi banyak hal-hal lain yang juga harus terpenuhi. Jadi parameternya bukan serta-merta ada uang maka berhasil. Nah, saya itu keliru. Apakah benar ada anggapan politik itu kotor? Bagaimana menurut pandangan Bung Yudi? Jadi dianggap politik itu kotor itu karena brand. Oke. Yang disematkan ke politik, bahwa politik itu kotor, brand. Kenapa orang memberikan istilah itu pada dunia politik? Karena ada perilaku-perilaku secara person yang mempengaruhi nama politik ini. Tergantung masing-masing orang menyikapi. Oke. Sebagai anggota legislatif itu kan sering berhadapan dengan pihak eksekutif ya. Ya. Apa yang Anda biasa yang Anda sering temui? Apakah stakeholder yang ada ini sudah seimbangkah dengan DPRD baik pemikirannya dan lain segalanya itu? Saya kira DPRD tidak berbicara kesetaraan pemikiran antara eksekutif dan legislatif. Tapi lebih dari situ, bahwa DPRD dalam melakukan kontrol, dalam memberikan
masukan-masukan yang positif untuk pemerintah Kabupaten Oku. Jadi bukan harus bahwa dinas ini harus setara pemikiran dengan DPRD, tidak. Fungsi DPRD dalam hal menjalankan controlling, dia ada masukan-masukan yang nanti ditindaklanjuti secara bersama. SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Oku, mayoritas menerima. Mayoritas menerima dari masukan-masukan dari DPRD dalam berbagai rapat dan lain-lain. Saya rasa kontrol DPRD sudah cukup ketat pada pemerintah. Anda masih muda, Bung Yedi. Ada cita-cita apa lagi ke depan ini dalam bidang politik ini? Jadi, saya bilang tadi, bahwa dunia politik ini kita jangan bawa ini berkaitan dengan pribadi. Oke. Jadi ini bukan soal cita-cita pribadi. Ini karena ide, gagasan. Ada permintaan dari masyarakat, lahirlah kita dalam politik. Mengenai ke depan, saya rasa amanah ini sudah melebihi dari apa yang pernah saya bayangkan. Jadi saya tidak pernah membayangkan Pak Wiwin dulu bisa di DPRD, bisa di posisi saat ini. Saya tidak pernah membayangkan. Kalau kata orang, Tuhan bekerja dengan secara misterius, ya mungkin ini salah satunya kan. Kedepan juga saya tidak pernah membayangkan. Saya tidak membayangkan, oh ini harus begini, harus itu. Kalau cita-cita di luar politik ada, saya mau jadi petani, ya. Itu cita-cita di luar politik. Kalau politik yang saya jalan, ya. Anda masih melanjutkan pendidikan tidak? Saya dulu sempat melanjutkan pendidikan di pasca sarjana, kemudian mengambil juga magister hukum, tetapi kemarin karena di 2019 sebelumnya itu saya banyak kesibukan di pemilihan legislatif, jadi belum sempat saya terselesaikan. Kalau dalam politik, bacaan bukunya apa? Kalau bacaan buku, ini sebelum masuk dunia politik masih banyak. Jadi kalau ada pembagian spektrum ideologi, bacaan buku saya banyak tengah, kemudian ke arah kiri. Dan dalam dunia akademis biasa. Dan dunia akademis biasa kita baca apa jalan terbaik sebenarnya dalam permasalahan-permasalahan yang aktual itu, bisa berkaca dari apa yang pernah kita ketahui dari buku-buku. Jadi banyak. Kalau pembagian spektrum tadi dari tengah ke kiri. Oke. Buku-buku yang banyak, kalau buku yang banyak saya baca. Artinya Anda condongnya ke pemikiran kiri. Ya. Kesejahteraan itu kiri, Pak. Iya. Spektrum kalau kita berbicara hari ini. Kita berbicara hari ini di depan orang, kita berbicara kesejahteraan itu spektrum ideologinya di kiri. Kiri. Karena kiri itu kesejahteraan. Bagaimana welfare state, bagaimana Indonesia ini adalah negara kesejahteraan, itu sudah masuk di garis kiri. Contohnya apa itu? Salah satu buku yang Anda baca? Oh, kalau buku banyak. Saya baca semua pokoknya kan. Dari Mein Kampf-nya Hitler sampai Das Kapital-nya Karl Marx kan. Kalau Hitler di kanan. Iya. Karena dia fasis. Iya. Das Kapital-nya Karl Marx, kemudian buku-buku lokal Indonesia, bagaimana orang-orang zaman dulu mengkonsepkan Republik ini berdiri. Jadi kalau dulu saya banyak membaca, bukan banyak membaca, terkesan. Terkesan dengan bagaimana tahun 20-an. Tahun 20-an ada orang yang di kemudian hari, ya, di kemudian hari dirumuskan para sejarawan sebagai the founding father Republik Indonesia, Tan Malaka. Jadi tahun 20-an dia sudah membuat buku pada saat itu, Narde Republik Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia ini menuju Republik dan konsep-konsep yang ada. Tahun 20-an itu. Tahun 20-an yang lain masih ada yang berjuang di bawah tanah. Soekarno masih kuliah
dan Melaka sudah berbicara bagaimana Republik Indonesia itu berdiri. Kalau Anda terkesan dengan beliau, kenapa sosok Tan Malaka itu seolah-olah tidak dihargai? Tapi agak tragis ya. Berakhir tragis. Nah, itu kenapa terjadi? Berakhir tragis. Jadi kan kalau zaman dulu semuanya bisa terjadi dalam revolusi. Pertumpahan darah, perang politik, kemudian kekuatan militer dan lain-lain yang dekat dengan kekuasaan. Nah, jadi untuk pada zaman revolusi ya tahun 45 sampai 65 67 lah terakhir itu biasa. Jadi siapa yang kalah dalam pertarungan politik maka sejarah tidak pernah memihak. Oleh karena itu ada semacam apa ya kalau kita menyebutnya sejarah itu ada yang bilang mirip para pemenang. Oke. Siapa yang menang dia yang buat sejarah. Apakah Anda pro komunis? Komunis itu beda lagi. Komunis itu kan sebuah utopis, utopia, sebuah cita-cita, satu tujuan buat membentuk masyarakat komunal. Orang yang punya cita-cita untuk membentuk masyarakat komunal, komunis. Negara tanpa batas dan lain-lain ya. Dalam ideologi politik jelek tidak sebenarnya? Dalam fase sejarah itu punya dampak buruk. Dampak buruk? Dalam fase sejarah Republik Indonesia itu dampak buruk. Dalam fase ideologi dan ranah akademisi masih perdebatan. Masih perdebatan. Tapi pada prinsipnya apapun ideologi yang ada asalkan bahwa orientasinya kesejahteraan masyarakat itu terbaik. Kalau dia ideologinya, kalau Tan Malaka itu bahkan dia bukan di spektrum kiri. Setelah dibaca dari bukunya apa yang dia sampaikan, kemudian perjalanan dia sampai dia wafat, dia berada di posisi tengah, dilabelisasi dengan ultranasionalis. Ultranasionalis ini orang yang mencintai tanah air lebih dari apapun. Itu ultranasionalis. Tapi walaupun Anda walaupun begitu, Anda tidak sepakat kalau komunisme bangkit ya? Ya kalau cerita komunisme bangkit itu saya rasa sulit untuk kita terima karena data dan fakta tidak menunjukkan itu. Data dan fakta tidak menunjukkan itu. Jangankan berbicara Indonesia, berbicara di belahan dunia manapun komunisme itu sudah pudar. Analisa Karl Marx itu sudah usang. Sudah usang dan tidak terbukti fasenya berjalan. Karl Marx meramalkan ketika kekuatan alat-alat produksi ini dikuasai oleh rakyat dan diatur oleh negara, kapitalisme itu akan roboh. Saat yang terjadi, kapitalisme menguat. Artinya analisa kamu tidak bisa kita jadikan kira-kira sebuah keyakinan komunisme akan bangkit karena sudah gagal analisa kamu itu. Yang masih didiskusikan dan masih dikaji secara ilmiah dan dibicarakan itu berkait dengan teori ekonomi. Lebih dari situ konsep kenegaraan dan lain-lain sudah usang. Nah, kapitalisme sudah, bahkan kapitalisme ini sudah bergeser ke arah-arah neoliberal dan lain-lain. Saya rasa tidak cocok lagi. Pesan kepada pemuda-pemudi di era sekarang, Bung Yudi bisa juga menjadi inspirasi lah bagi kaum-kaum milenial. Anda baru tamat kuliah langsung tidak nganggur lagi. Nah, pesan-pesan. Pesan-pesan berkaitan apa nih? Politik? Ya, berkaitan apa? Dengan masa depan, politik. Jadi, saya rasa ada kewajiban. Ada kewajiban bagi setiap anak bangsa secara untuk kepentingan pribadinya. Dia harus menuntut ilmu.
Jadi menuntut ilmu lah setinggi mungkin. Jadi, karena ilmu inilah yang akan menjaga kita. Jadi kalau harta, kita yang menjaga harta. Tapi kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita. Menjaga kualitas kita, menjaga masa depan kita, itu ilmu. Karena itu anak-anak muda, dan saya yakin orientasinya juga sama. Jadi banyak orientasinya ke arah ke pendidikan. Bagaimana dirinya menjadi orang berilmu. Bahkan Allah saja menyatakan akan menaikkan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Itu janji. Janji Allah kan. Jadi saya rasa sesederhana itu, ketika dia sudah berilmu, punya pendidikan, yakinlah masa depan dan lain-lain. Kalau politik itu gampang malah kan, mencalonkan diri, masyarakat senang dengan kita, masyarakat pilih, masuk kita dalam politik. Lebih dari itu, ilmu ini mampu mengantarkan segala-galanya. Oke. Kalau untuk anak-anak muda. Oke. Cukup memotivasi. Dan mudah-mudahan perbincangan ini menjadi apa ya, ada nilai manfaatnya, Yudi ya. Pokoknya untuk masyarakat Oku, Kak Wiwin ini jurnalis yang handal. Sekarang terjun banyak ke apa ini, civil journalism? Gak tahu nih, ini platform digital lah. Platform digital, jadi untuk hal-hal yang bersifat komprehensif. Ya. Jadi kalau yang lain-lain mungkin kita cuma tahu setengah-setengah. Follow, bukan follow ya? Subscribe channel YouTube-nya Kak Wiwin dengan nama sendiri Muhammad Wiwin. Amin. Jadi mudah-mudahan sukses. Amin. Ini salah satu jurnalis yang profesional. Dan jadi dengan terjunnya ke dunia digital ini warna baru. Amin. Bagus katanya. Amin. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.